Kematian Indriana Dewi Eka Saputri akhirnya terkuak berlatar cinta segitiga. Sang kekasih ingin kembali pada mantannya, tapi dengan syarat korban harus mati. Nah, terungkap juga usai dibunuh secara keji, jenazah korban diajak berkeliling selama 4 hari ke sejumlah kota. Sosok Indriana Dwi Eka Saputri, perempuan 24 tahun asal Jakarta ini, kini hanya tinggal kenangan. Perempuan muda itu berpulang setelah dibunuh secara keji oleh kekasihnya sendiri. Terungkapnya pembunuhan ini setelah pekan lalu ditemukan sesosok jasad perempuan terbungkus selimut di pinggir jurang dekat Tugu Batu Gajah Kota Banjar, Jawa Barat. Keluarga yang kaget menerima kabar kepergian korban tak bisa berkata banyak. Terlebih, korban sudah tak pulang ke rumah sejak 15 Februari lalu. Almarhum kali itu hanya pamit ke keluarga hendak ke puncak bersama teman-temannya. Sempat ada kecurigaan kalau keluarga menerima pesan singkat dari korban. Namun gaya penulisannya yang berbeda dari biasanya bikin janggal. Kak, tolong transferin itu. Udah saya lihat di sini. Kan ada berita saya ini. Kan pergi puncak. Dengan siapa? Dengan teman-temannya. Akhir pekan lalu, Direktorat Reskrimum Polda Jawa Barat menggelar olah tempat kejadian perkara. Pembunuhan Indriana terkuak. Pembunuh adalah kekasihnya sendiri yang bernama Dodit Alfiansyah. Berlatar cinta segitiga, sang kekasih ingin kembali pada mantannya. Namun syaratnya korban harus hilang dari dunia ini alias mati. Dodit dan sang mantan yang bernama Devara Putri Prananda itu akhirnya menyewa seorang pemburu bayaran bernama Muhammad Reza untuk melancarkan aksinya. Saya mengakui saya salah dan saya menyesal, Pak. Cantik. Saya minta maaf untuk korban dan keluarga-keluarga. Reza, sang eksekutor, mencekik almarhum dengan sabuk selama 15 menit. Lalu jenazah korban dibawa berkeliling selama 4 hari ke Cirebon, Kuningan, lalu berakhir di kota Banjar. Selama berkeliling, jenazah korban disimpan di jok belakang mobil menggunakan masker seolah-olah sedang tidur. Saudara ML dari kursi belakang yang sebelumnya sudah mempersiapkan alat berupa sabuk pinggang langsung menjerat leher korban dengan sabuk pinggang dan menariknya ke belakang sekuat tenaga selama kurang lebih 15 menit. Setelah korban tidak bergerak, tersangka MR memberi kode klakson sebanyak 1 kali dan tersangka DA masuk ke dalam mobil kembali dan membawa korban yang sudah meninggal kembali ke tempat kos tersangka DP untuk menyebut tersangka DP lalu bersama-sama membuang jasad korban ke daerah Banjar, Jawa Barat. Terkuak fakta juga, pelaku Dodit dan Devara menjanjikan Reza sang eksekutor bayaran 15 juta rupiah dan sebuah iPhone yang belakangan diketahui imbalannya diambil dari hasil penjualan barang mewah milik korban, yakni jam Rolex dan tas Louis Vuitton seharga 54 juta rupiah. Kian miris, karena salah satu tersangka, Devara Putri Prananda, ternyata seorang calon legislatif DPR RI dari Partai Garuda. Keluarga korban yang tinggal di Cipinang, Jakarta Timur, kini menunggu peradilan, berharap para pelaku dihukum seadil-adilnya. Sementara, jenazah almarhum dimakamkan di Semarang, Jawa Tengah. Tim Liputan melaporkan untuk NET.